di akhir zaman tiada cacat dan kekurangan. Negeri Tanpa Batas, karya Hadi Mulyadi. Negeri ini sangat luas, negeri tanpa batas dan tanpa tapal batas, membuat semua mudah lepas. Bukan hanya tanpa batas, tapi juga tanpa pengawas. Apapun bisa bebas, dari narapidana sampai pulau pun lepas. Alangkah lucunya negeri ini, negeri yang kaya penghuni, beragam budaya dan seni, banyak corak warna-warni. Memang tidak mudah menata negeri ini, tapi kalau semua mau tahu diri, pemimpin mau peduli, aparat dan rakyat disiplinkan diri, nyamanlah kita di sini. Aku coba renungkan diri. Mungkinkah ini salahku sendiri? Atau kita semua harus introspeksi diri? Apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini? Persoalan tak kunjung henti. Musibah dan fitnah silih berganti. Mana harum melati negeri ini? Mana indah dan cantiknya anak bangsa ini? Mana pemimpin sejati yang peduli anak negeri? Oh, negeri. Kami cinta padamu Pertiwi. Kami ingin belajar mengasihi. Kami ingin belajar peduli. Kami ingin belajar tahu diri. Kami ingin temukan jati diri sebagai anak bangsa di negeri sendiri, yang ingin bangkit benahi diri. Jika aku beban, maka biarkanlah aku menghilang. Biarkan aku pergi dari galaksi ini.
dengan alasan yang sedikit agak rumit. Jika aku kesalahan, maka biarkan aku meminta maaf. Biarkan aku hidup dengan segala kekurangan, tanpa ada yang terganggu. Tapi jika aku anugerah, maka biarkan aku mengenal dan bersamamu untuk selamanya. Biarkan aku memberi manfaat dan maslahat sampai hidupku tamat. Usama, karya Hadi Mulyadi. Namamu tak akan pernah kulupakan. Ku ambil dari seorang pahlawan. Ku beri engkau nama rupawan, agar besar jadi negarawan. Saat ku pandang wajahmu, di malam kau menangis tak henti. Kau beri aku wajah termanis saat itu, wajah gagah yang penuh arti. Esok pagi kau beri aku jawaban. Wajah manismu arti perpisahan. Ku antar engkau dengan kelembutan di kuburan yang sudah dijanjikan. Rasul, karya Hadi Mulyadi. Tak sanggup ku bayangkan, andai Allah perkenankan ku bertemu Rasul idaman di syurga yang nyaman. Tak kuat hati merindukan Rasul tercinta yang dermawan, Nabi akhir zaman, tiada cacat dan kekurangan. Aku coba menghayal apa rasa hidup bersama Rasul, suka dan cita di samping beliau. Tapi mendadak aku tersentak. Apa dadaku cukup kuat menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Rasul? Dadaku mendadak jadi sesak. Andai saat kematian Rasul, aku sedang di sana bersama Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba tangisku memuncak. Andai ku dengar kumandang azan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari setelah kematian beliau. Oh Nabi dan Rasul, jadikan sesak dadaku ini sebagai ungkapan cinta padamu, agar kau berkenan di syurga nanti. Aku hidup bersamamu. Menanti Ramadan, karya Hadi Mulyadi. Begitu cepat waktu melaju, dari minggu ke minggu. Tak lama lagi akan berlalu Ramadan yang ditunggu. Aku pun jadi malu pada diriku, pada amalku, pada Tuhanku. Sungguh aku rindu dengan suasana syahdu, Al-Quran di panggung, tasbih dan salawat menyanyi. Aku bertanya selalu tentang amalku, tentang puasa dan tarawihku,
tentang zikir dan sedekahku, tentang tilawah dan qiyamulailku di Ramadan yang lalu. Apa diterima oleh Tuhan? Tapi aku tahu Dia Maha tahu akan isi hatiku, bahwa aku ingin selalu menjadi hamba penuh rindu, rindu pada Ramadan, rindu pada surga dan Rasulku. Ya Tuhanku, terimalah amalku. Terima kasih.